Inilah 7 negara peserta Piala Dunia yang lenyap dari peta dunia, bahkan salah satunya pernah juara 3 kali. 7. Hindia Belanda. Hindia Belanda merupakan cikal bakal negara Indonesia. Hindia Belanda merupakan negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Hindia Belanda tampil pada Piala Dunia 1938. Namun mereka langsung gugur di babak pertama karena kalah telak 0-6 dari Hungaria. Sejak saat itu Hindia Belanda atau sekarang bernama Indonesia belum pernah tampil kembali di Piala Dunia. 6. Cekoslowakia. Cekoslowakia merupakan salah satu negara Eropa yang kuat di sepak bola pada zamannya. Mereka hampir memenangkan trofi pada 1934, namun kalah 1-2 dari Italia di final. Kini Cekoslowakia tidak ada lagi dalam peta dunia. Sebab negara ini dipecah menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. 5. Yugoslavia. Yugoslavia merupakan salah satu negara yang kuat di Eropa. Mereka tampil di Piala Dunia dalam 8 edisi dan sukses mencapai semifinal pada edisi 1930 dan 1962. Namun setelah perang pecah, Yugoslavia pun dipecah menjadi banyak negara, termasuk Kroasia, Slovenia, dan Bosnia-Herzegovina. Pada saat ini Yugoslavia adalah Serbia. 4. Uni Soviet. Uni Soviet adalah salah satu negara adidaya pada eranya. Di sepak bola Uni Soviet pernah melaju hingga babak semifinal Piala Dunia, tepatnya pada edisi 1966 silam. Uni Soviet tampil dalam 7 edisi Piala Dunia dan penampilan terakhirnya adalah pada 1990. Kini Uni Soviet adalah Rusia. Kemudian ada banyak negara pecahannya mulai dari Ukraina, Lithuania, Latvia, Georgia, Turkmenistan, dan Tajikistan. 3. Zaire. Zaire adalah negara dari Afrika. Negara ini dikenal dunia pada tahun 1948 hingga 1997. Namun, kini Zaire dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo. Satu-satunya penampilan timnas Zaire di Piala Dunia adalah pada edisi 1973. Namun mereka langsung gugur di fase grup dengan menderita kekalahan pada ketiga laga, termasuk dihempaskan 0-9 oleh Yugoslavia. 2. Jerman Timur. Jerman Timur seperti namanya adalah negara pecahan Jerman. Pernah suatu kali Jerman Timur lolos ke Piala Dunia pada edisi 1974. Itu adalah satu-satunya penampilan mereka di Piala Dunia dan mereka bersaing hingga putaran kedua. Sejak 1990, Jerman Timur bersatu dengan Jerman Barat seiring dengan runtuhnya tembok Berlin. 1. Jerman Barat. Jerman Barat merupakan negara pecahan Jerman. Pada saat ini, Jerman dikenal memiliki 4 gelar juara dunia. Namun 3 di antaranya diraih ketika mereka dikenal sebagai Jerman Barat. Ketiga gelar tersebut direngkuh pada edisi 1954, 1974, dan 1990. Tercatat Jerman Barat tampil di Piala Dunia pada 12 kali kesempatan. Namun mulai 1994, yang dikenal adalah timnas Jerman, seiring bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur dan runtuhnya tembok Berlin pada 9 November 1989. Piala Dunia 1990 merupakan ajang terakhir Jerman Barat tampil.